Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Wipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Apa? Ya guys, apa ini ya? Lagi di apa namanya, markasnya Mang Prang Garage nih. Kita coba review lagi tentang si Mercy atau Mercedes Benz Bagong L911 atau Mercy Bagong, ya gak? Nah, ini tuh kebanyakan udah di custom, dan customnya itu dari Om Mangdan. Mangdan. Nah, tuh itu Raka tuh yang Om Mangdan. Ya ginilah guys, kalau teman-teman lagi ngumpul suka konyol. Saya mau bacain dulu sementara untuk yang ini tuh, si Mercedes-Benz L911 ini dilengkapi mesin diesel 6 silinder untuk satu banding satunya. Untuk satu banding satunya. Ini ada mesinnya. Ya, itulah ya. Ini rata-rata skala berapa, Om? Apa? Ini ya. 143. 143 nih. Jadi nanti bisa dicek. 6 silinder direct injection OM352 dengan kapasitas 5700 cc dengan maksimal mesin sampai 126 horsepower di 2800 RPM sama torsi maksimalnya 375 Nm di 1500 RPM. Nah, jadi itulah sejarahnya ya. Sementara kenapa disebut Mercy Bagong, karena menganut pada tokoh pewayangan yang hidungnya pada pesek-pesek nih. Itu juga namanya Rejenaka loh. Rejenaka ada oh, ada si Bagongnya itu. Nah, itulah. Itu salah satu dari sesepuh baraya. Awas ini habis terjadi chaos nih. Tadi saya habis matahin apa si spion. Ini yang pertama ini karya Mangdan. Bagus. Nih. Ini. Bagus. Ini dikaratin semua, terus ditambah sama ornamen ini apa namanya, yang dibalut sama terpal. Kesannya itu sedang bawa barang. Nah, itulah. Itu nanti enggak usah diedit. Nah, itu abots. Mang abots. Catat aja abots. Nah, tuh hampir rata semua diperhatiin untuk detail si karatnya dari ban, pelek, segala macam. Ini rata-rata merek apa, maksud? Itu teh ada yang IKSO. IKSO. Ada yang namanya setelah itu kalau salah Jerman lah, Suko kalau salah. Suko. Suko ada Jawa ya? Harganya Om? Suko. Harganya waktu orinya berapa ini, Om? Waktu belinya? Kalau bawaan original belum di custom, sekitar kalau di Indonesia sih biasanya di 600 ke atas. 600 ya? Kalau di luar negeri, di negara asalnya sih paling nggak kalau dirupiahin 300 lah, mungkin lupa sih itu segitu. 300 ribu. Nah, karena Mang Pranggret ini hobinya salah satunya traveling ke luar nih. Jadi pada tahu. Terus yang kedua ini ada karya Mangdan juga, tapi ini tangki bensin kalau nggak salah ya. Kelapa sawit biasanya. Kelapa sawit nih. Keren. Untuk alur airnya juga diperhatikan sangat detail. Kerennya Mercy Bagong nih. Bagong bener-bener Bagong. Bagong. Spion. Tuh untuk ban serepnya ada tuh. Yes, keren nih. Kalau ini merek apa, Om? Yang ini, yang tangki ini. Tangki IKSO kalau nggak salah. IKSO ya. Sekitar harga? Berapa ya pada ini? Emang eri lah tanya. Balik seberapa? Kalau ini kalau di Indonesia bisa dicari nggak sih, Om? Di marketplace suka ada gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Jarang. Kalau hampir nggak ada susah lah ditemuin lah. Jadi kalau yang pengen dapat gimana, Om? Harus biasanya ke sesama penghobi lagi. Penghobi lagi ya. Sayang sekali nih. Keren padahal. Kemudian yang selanjutnya langsung ke yang ini merek apa, Om? Lupa namanya, Suko gitu. Suko. Kalau ini terpalnya mungkin ini ya. Terpalnya custom. Itu saya dapat udah gitu dari teman. Oh, dari teman langsung nih. Tuh, untuk plat nomornya ada di sini.
di nah kan keren ya, mantap mulus banget. Dan ini keren banget untuk si wipernya tuh semua rata-rata tiga buah. Tuh. Tuh, itu napasnya Raka aja sampai kedengeran ke sini. Ya enggak kan? Napasnya rokok. Kadieu mau rokok mah wah cilako eh. Ini yang ketiga dan keempatnya ini warnanya apa, emang rata-rata merah marun gini ya terkenalnya? Ini sih apa mainstreamnya di Indonesia sih rata-rata mobil ini tuh merah. Merah basic ya, basicnya. Biasanya kalau nggak hitam. Karena untuk hijau. Perkebunan gitu ya, Mia. Kalau sekarang tuh ada di Padalarang itu, Mia. Itu untuk... mah Padalarang bukan Toyota. Bukan. Oh Toyota. Beda. Wah, pada diprotes. Protes. Bayawa. Diprotes. Biasanya kalau mobil-mobil kayak gini tuh digunain buat rute arah Pantura. Panturaan. Dari arah Jawa ke Bandung atau jalur tengah. Depan Turas. Kalau mungkin teman-teman pernah lewat jalur tengah dari Bandung ke Cirebon tuh di daerah Sumedang ada tuh mobil derek banyak tipenya kayak gini. Biasanya ada tulisannya badak. Badak. Warna hitam. Di belakangnya suka di lukisin nggak? Nggak ada. Ya. Mobil derek. Derek. Ini mah dulunya dipakai buat kargo, Mas. Kargo. Ini kargo. Bisa dibuka ini engselnya tuh di belakang. Untuk si oh ininya ih keren nih tensinya bisa dibuka tapi nggak usah lah ya ringgit. Janganlah ya, daripada nanti saya korban lagi karena tadi dua kali jadinya spionnya iya ntar di kan biar enak. Dan yang terakhir untuk si Mercy Bagong ini versi apa nih om? Cuman ini lebih berat om ini om, besi semua nih. Yang jelas itu buat trailernya. Ini mah militer, kalau nggak salah militer ini. Militer? Militer ya. Militer apa ini? Kak? Ya, jadi yang Jerman ya. Korea Utara. Versi ini mah biasanya militer. Kim Jong Un. Jerman. Kalau ini merek apa ini? Itu IKSO. IKSO. Sekitar berapa ini? Itu tuh 600 ribu. 600 ribu. Di Indonesia? Di Korea ya. Keren tuh. Jadi untuk si apa namanya debu-debu di kacanya juga sangat diperhatikan nih. Tapi ban di belakangnya beda sama yang lain. Jadi emang untuk yang suka hobi mobil-mobil begini emang agak susah. Jadi harus ke penghobi buat carinya. Tuh, ya kan? Keren. Oke lah, ini koleksian Om Mang Pranggerets. Kalau perlu info-info lebih lanjut bisa langsung di IG-nya Mang Pranggerets. Nih, 1, 2, 3, 4, 5 Mercy Bagong. Masih itu blocking ya? Masih ada ini? Ini ya, gak apa-apa lah, nanti dihapus aja, bisa gak ya? Set gitu. Dadah, makasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Cuma 9 menit. Gak apa-apa ini nanti. Kan belum diupload, kenapa udah ada yang nonton? Iya. Kan lagi mikir. Tuh kan, jadi gitu kan. Ya udah tuh, maaf salah. Siap salah. Dadah guys, kita aja. Terima kasih udah nonton. Hari yang ini kenapa hilang ininya? Apa? Lampunya? Ini nggak tahu. Emang sengaja itu? Emang sengaja, jadi ketabrak-tabrakan. Emang ini tuh kalau nggak salah owner sebelumnya bilang memang dari udah cacat produksi sebelum pas belinya tuh udah cacat produksi. Jadi cacat produksi. Dibikin seperti ini langsung. Supaya lebih realistik sih. Iya. Ngeri. Oh, wipernya tuh tiga ya? Iya. Semuanya ya? Yang jelas kalau teman-teman pengen hunting kayak gini, mainnya di grup diecast 43 Indonesia kalau nggak salah. Diecast 43 Indonesia ada ya, di grupnya di Facebook. Di situ yang jelas di sini nggak ada patokan harganya, tergantung seller. Jadi itulah. Langsung tanya-tanya di situ aja om ya. Facebook ya om ya. Di Facebook. Facebook. Kan
Jadi kita closing aja untuk yang oh ini ininya ini. Oh ini mah TPL sendiri ya plat nomor ini mah ya. Kita jadi closing. Ya udah, terima kasih Om Raka dan Om Mang Pranggeres dan teman-teman semua. Yang ini spesial ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, thanks.